Ya, sekarang gue berada di nasi goreng seleraku ya, di Jalan Raya Kenjeran ya. Ya, kita langsung tanya aja ke chef-nya ya. Mas siapa ini? Omen. Mas apa? Omen. 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 Omen ya, ini sekarang lagi masakin capjay gue. Gue lagi masakin capjay ini. Wah, wow, Chef Jingping ini. Wah, sekali ini ya. Mas Omen ini memang koki yang andal bener ini. Ya, bagi lu ini ada jawarannya capjay ya ini, Omen ya. Pas sekali ya. Nah, kalau lu pada lapar bisa pada kesini ya di Jalan Raya Kenjeran ya. Mas, ancer-ancernya di mana ini? Coba jelasin aja. Jalan Raya Kenjeran. Nah, sebelahnya Indomaret ya. Jalan Raya Kenjeran. Pakai salnya? Ya. Capjay merah ya, ini mantap capjaynya merah ya. Ojek si Jingping ini. Mas, nanti makan masakannya mengarah ke asin ya? Mengarah ke asin? Ya. Oh iya. Ya, karena gue suka asin, gue minta lebih asin dikit. Ya, bisa di bau dari baunya aja udah enak, apalagi kalau dimakan ini. Kalau malam-malam ya, si Bega lapar pasti kesini ya. Bukanya itu jam 6 sampai jam 1 nih Mas. Iya. Kalau kamu malam-malam lapar ya ke sini ya? Ya, sini ya. Jangan kayak Kenjeran ya. Ya, ini kita lihat capjaynya ini ya. Bumbunya kayak besar semua ini ya. Matang-matang ini ya. Enak banget. Mantap. Dan sebentar lagi akan masakin nasi goreng. Juga Mas ya. Chefnya ya. Mas Omen ya. Nah, ini. Mas Omen ya. Anu, masih bujangan ya? Iya. Wah, hebat sekali ya. Sudah ganteng, masih bujangan lagi nih. Masih banyak yang antri nanti sebentar lagi sini ya. Ya. Ini debat apa? Selera aku ya? Selera aku. Oh, Kenjeran ya? Iya, jual nasi goreng, mie goreng, capjay semuanya ya. Bukannya soalnya ini, mikniat ini. Ajak sini pada semua ini ya. Bukannya dari jam 6 sampai jam 1, setelah pukul 2 ya. Jalan Raya Kenjeran, ancer-ancernya di dekat Indomaret ya, Surabaya ya. Ya, kita lihat ya. Mantap bener ya ini ya. Tuh, kok gini. Baunya aja menggoda. Apalagi rasanya lebih menggoda. Iya, Mas Omen enggak cewek aja yang menggoda ya. Masakannya Mas Omen ini misalkan menggoda seleraku ini ya. Hebat sekali Mas Omen ini. Sudah cakep. Pandai masak sekali ini. Hebat. Kayak buku saya ya. Wah, kayak saya ya. Kayak kakeknya. Kita pikir itu. Nah. Nah, putih apa pakai saus? Nah, saus. Pakai saus. Ya, minta. Itu ya. Atau enggak ini kameramen? Kenapa? Mau pesuka atau enggak? Up to you, terserah kamu. Oh, ya udah. Ayo lombok. Wong kamu yang makan nanti kok. Nanti terasi juga makan. Enggak bisa. Wah, kamu yang makan itu banyak. Pokoknya yang paling aku mau iming-iming itu. Kita yang ngasih ya, Mas Omen ya. Oh iya. Ya pokoknya begal ini sama nasi. Nah, Mas Omen ini sudah ganteng, pintar masak, baik hati. Ya, Instagram ya, apa namanya? Apa? Instagram ya. @diriku_saputra. Kalau YouTube-nya Begal Spasi Fitness. Kalau YouTube-nya Begal Spasi Fitness Diriku Saputra. Tadi mau apa? Mau bawa kaosnya tadi. Biasanya pakai itu. Ya, ini mantap sekali ya. Mantap ini. Mas Omen ini kuat panas ini. Jawarannya koki-koki ini, hebat benar ini ya. Nasi goreng capjay, mie goreng semuanya jago masak ini Mas Omen ya. Begal lover seluruh Indonesia dan seluruh dunia pasti kesini semua nanti ini. Wah, mantep bener lah pokoknya. Mantep nih. Aku sampe ngiler Mas Omen. Lu hebat aku sampe, padahal aku mawar tuh Mas Omen. Wah, hebat sekali ini. Ya, ini telah bersemangat banget. Hampir berlosor. Ya pokoknya Mas Omen ini jagonya lah pokoknya. Kalau cewek
dapat Mas Omen ya pasti enak dimasak nongin di kafe. Kafe tadi pada apa kuat-kuat ini energinya ini. Soalnya masakannya enak, makannya banyak ini. Jangan takut gembul, yang penting lari dan olahraga, kata si begal. Gak kuat, mana tenaganya? Wah. Ya ini udah ya, makasih ya Mas Omen kopi nasional ini ya. Ini kita lihat, waduh, udah matang ini. Bet. Ini chef-nya ya. Banteng. Bro Omen. Bro Omen ini. Chef internasional ya. Di Jalan Raya Kenjeran Surabaya ya. Ancol-ancolnya deket Indomaret. Ini langgananmu ya. Ya. Nah, hebat kali ya. Oh, gitu. Enggak, teh hangat. Teh hangat, teh hangat itu kelas ya.